Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tabloid ya, atau majalah jadul. Majalah yang kita bahas di sini adalah majalah Nova. Mungkin buat para cewek-cewek zaman dulu atau mungkin yang sekarang sudah menjadi ibu-ibu atau bahkan mungkin yang sudah menjadi nenek-nenek, majalah ini sangat familiar pada tahun 90-an. Nova ini diterbitkan oleh Nova Group, yang mana cetakan pertama ada pada tahun 1988. Jadi Nova ini mungkin seperti koran ya, tapi konten-kontennya itu seperti majalah, yang mana di dalam majalah Nova ini kontennya berisikan tentang musik, kemudian film, sinetron, makanan, dan lain-lain. Yang jelas tentang hiburan. Nah, salah satu yang menarik di majalah ini pada waktu itu adalah konten tentang masakan. Nah, mungkin buat para ibu-ibu mungkin sangat familiar dengan konten masakan pada koran Nova ini. Koran Nova yang kami bahas di sini adalah koran terbitan tahun 1992 ya. 1922, nomor 243, garis miring 5, 25 Oktober 1992. Untuk sub judulnya di sini adalah Nova Bonus Sedap Sekejap, yang mana di halaman ini berisikan tentang resep-resep untuk makanan-makanan. Kita mulai dari awal dulu. Di sini dituliskan dari ikan dan kerang untuk roti. Jadi di sini ikan cocok dijadikan untuk isi roti, begitu pula dengan kerang. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat kerang dimasukkan ke dalam roti. Ini ada roti isi ikan, cara membuatnya. Mungkin saya tidak baca satu per satu ya. Kemudian roti panggang mahkota kerang. Jadi kerangnya ditaruh di atas rotinya, kemudian dipanggang. Kita lihat ke panel berikutnya. Di sini ada iklan ya. Ada iklan. Di sini iklannya Super Mie ya. Super Mie kemasannya dulu seperti ini. Oke, mungkin kita ke halaman berikutnya. Di sini masih pada halaman berikutnya diberikan tips-tips ya, tips-tips tentang pengolahan ikan, yang mana di sini dijelaskan membersihkan ikan mulai dari ikan segar, kemudian penyimpanan ikan, membersihkan ikan,
Di sini ada udang juga. Ada cumi. Ada kerang. Di sini ada iklan apa ini? Komik ya. Komik. Kita coba lihat komiknya di sini. Ada Kung Fu Boy, Doraemon, Popcorn, Min Min, Miss Modern, Seven Magic, Dragon Ball. Kemudian ada Goldfish, Marichan, Candy Candy, Asarichan, Akira, Magic Ball, dan P Happy Marichan. Mungkin di sini komik dulu yang booming ya pasti Doraemon ya. Doraemon, Dragon Ball. Kemudian di sini mungkin kebanyakan adalah komik serial cantik ya. Dulu harganya 3.000. Mungkin sekarang sudah 15.000, 25.000 ya. Ini di Gramedia. Oh, LX Media maksud saya. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, ini aneka cara memasak ikan. Ini ada digoreng, dipanggang sambil diputar, dipanggang, direbus, ditim, kukus. Kemudian ada en papillote. Kemudian di sini ada iklan, iklan lagi. Bila Anda sakit kepala, iklannya di sini adalah Saridon. Oh, Anda ingin sakit kepala itu hilang? Kirain Anda ingin kepala itu hilang. Oke, kita lanjut. Di elemen berikutnya masih sama ya, tentang pengolahan ikan. Di sini ada resep sambal goreng cumi asin. Ini ada bahan-bahannya. Ada bahan-bahannya, cara membuatnya. Mungkin sambil bisa dilihat. Ada ada udang masak santan, kakap isi. Kemudian pindang kerang. Kemudian apon ikan tongkol. Sate ikan. Ini gambar-gambarnya. Mungkin dulu sangat mengenakan ya melihat review seperti ini. Nah, di sini ada model nih. Ini posenya seperti Titanic ya. Oh, ternyata iklan sabun Sari Ayu. Marta Tilaar ya. Kita lanjut berikutnya. Masih di materi yang sama, konten yang sama tentang makanan. Ini variasi telur rebus. Ini apa ini? Oh, ini pertanyaan ya. Pertanyaan yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Kuliner Indonesia. Kemudian di sini ada komik ya. Komik Donald Bebek. Kemudian sama seperti koran, dia ada cerita lucu ya, karikatur. Ini masih sama
pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Kuliner Indonesia. Namanya di sini Pak William. Kemudian kita lanjut. Di sini ada apa ini? Menu periode Oktober sampai November. Oh, di sini ada jadwalnya ya. Di sini ada jadwalnya yang untuk terbitnya ya. Jadi mungkin jadwal ini dapat digunakan acuan buat ibu-ibu untuk membeli tablet Nova ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Ini ada 26 Oktober sampai 1 November 92. Ini ada menu-menunya ya, dari Senin semur tahu tempe, tumis sayuran dengan sosis dan seterusnya hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi mulai 1 November 2 November sampai 22 November. Jadi macam-macam ya resep-resepnya yang ditulis oleh tim redaksinya Nova. Oleh karena itu dulu banyak sekali ya koran Nova yang dijual. Kemudian banyak ibu-ibu yang mengkliping koran Nova ini hingga jadi satu album. Ini menu lagi, banyak sekali menunya ya. Cumi balad. Oke, lanjut di halaman terakhir. Khusus untuk konten masak, di sini ada resep lagi ya. Tempura ikan. Kemudian bawal putih panggang saus lemon. Kemudian spaghetti saus ikan. Kemudian pastel ikan lapis keju. Kemudian di sini ada iklan lagi ya. Iklannya adalah Prenakin ya. Untuk ibu hamil. Memang blur. Oke, mungkin itu dulu sedikit nostalgia pada video kali ini. Selanjutnya kita akan mereview mungkin majalah-majalah lain yang terbitan tahun 90-an atau mungkin lebih lama lagi. Nanti kita akan update di channel saya. Untuk bagi yang penasaran dengan resep-resep zaman dulu, nanti di bagian akhir video akan saya tampilkan foto-foto resepnya. Anda dapat melihat resep dan cara membuatnya di bagian akhir video. Mungkin singkat saja pada kesempatan kali ini. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, kemudian bila tidak keberatan di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Salam.